Baik, sahabat sekalian, kita lanjutkan kembali ke diskusi kita kali ini. Ini beberapa fakta yang beberapa data yang kita dapatkan ya, yang kita dapatkan terkait dengan posisi dunia literasi kita. Kita nggak bisa mengelak, memang faktanya seperti itu. Datanya maksud saya, datanya seperti itu. Data ini penting, bagaimana kemudian kita bisa mencari solusi, intinya mencari solusi. Ini beberapa data. Saya kira tidak usah marah dengan fakta data yang ada. Tugas kita adalah bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada ini. Kita lanjutkan. Sahabat sekalian, sengaja ini model presentasinya saya tampilkan dalam bentuk tulisan-tulisan seperti ini langsung. Memang terkadang kurang menarik, tapi saya mengamati beberapa kali menyampaikan itu kalau tidak ditulis seperti ini tampilan bagus, tapi kebiasaan menulis pemakalah itu menjadi kurang gitu. Maka nanti insya Allah yang saya share dalam bentuk makalah ya, dalam bentuk makalah nanti kita share. Gitu. Nah, lalu kenapa minat baca di Indonesia masih dibilang rendah? Bukankah membaca bisa melalui gadget gitu ya? Riset yang dilakukan Hootsuite misalnya dan VR Sosial menemukan fakta bahwa dari sekitar 9 jam melihat gadget, sekitar 3 jam digunakan untuk main medsos. 2 jam lihat video. 1 jam streaming musik. Sisanya untuk bisnis dan akses informasi lainnya termasuk pendidikan. Sisanya. Sisanya berapa persen tuh? Sisanya berapa persen? Nah, gitu. Nah, di masa pandemi apalagi kan itu. Ya, di rumah aktivitas mungkin kita, tapi pada akhirnya ya media sosial kemudian menjadi sangat vital dalam dunia kita, siapapun itu. Saya kira begitu saat ini. Apakah kita masih tetap akan mempertahankan kondisi dan kebiasaan ini? Ya silakan saja kalau Anda tidak cinta Indonesia. Sekali lagi, silakan kalau Anda tidak cinta Indonesia. Kalau cinta Indonesia, tentu kita harus berubah itu. Carikan solusi. Kita tidak mau Indonesia terpuruk dengan data-data dengan yang tadi tersaji tentunya kan gitu ya. Ya malu lah gitu. Di dunia internasional gitu ya, seperti apa. Sejarah mencatat bahwa literasi menjadi pemicu lahirnya peradaban dunia. Sepakat, tidak sepakat, setuju, tidak setuju, faktanya seperti itu. Bahwa sejarah mencatat literasi menjadi pemicu lahirnya peradaban dunia. Kita lihat bukti. Peradaban Yunani. Peradaban Yunani itu dipicu dengan dijadikannya filsafat sebagai landasan berpikir. Landasan berpikir bangsa. Dan ternyata menjadi induk ilmu pengetahuan di kemudian hari. Kita mengenal beberapa filosof yang menjadi rujukan berkembangnya beberapa disiplin ilmu yang eksis sampai saat ini. Kita kenal Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, Aristoteles. Nah, ini bukti bahwa literasi sangat berpengaruh terhadap peradaban sebuah negara. Sangat berpengaruh. Mari kita lihat lagi sejarah peradaban Islam. Kita mengenal
nanti setelah kita taklim, setelah kita diskusi, kita bisa salat nanti berjamaah ya dengan keluarga. Baik, kita lanjutkan. Nah, dalam sejarah peradaban Islam, kita mengenal dinasti Abbasiyah yang mampu berkuasa selama 5 abad. Lembaga ilmu pengetahuan didirikan oleh khalifah yang cerdas, kita kenal Harun Ar-Rasyid dengan nama Baitul Hikmah. Ini ada tradisi menerjemahkan buku, bahkan masif sekali. Buku tentang kedokteran, filsafat, matematik, kimia, dan sebagainya. Penetrasi pengembangan ilmu pengetahuan ini mampu mengantarkan dinasti ini pada peradaban yang sangat maju. Maka ini pada masa ini disebutnya dengan dinasti apa namanya? Masa kemasan. Disebutnya dengan masa kemasan. Nah, bagaimana kita bisa melihat tradisi literasi begitu berpengaruh terhadap sebuah dinasti. Pada masa itu disebutnya dengan masa kemasan. Peradabannya peradaban luar biasa. Ini didorong oleh semangat literasi yang tinggi. Mari kita lihat selanjutnya. Siapa yang enggak kenal dengan Israel? Kita tidak berbicara suka dan tidak suka dengan Israel. Tapi mari kita belajar dari Israel. Kekuatan sebuah tulisan mampu menyatukan diaspora keturunan Yahudi. Gerakan nasionalisme masyarakat Yahudi dibingkai dengan jargon kembali ke tanah Zion. Gerakan masif tersebut itu dipicu terbitnya buku, sebuah buku berjudul Der Judenstaat tahun 1896 dan Old New Land, atau bahasa sananya Altenland gitu ya, tahun 1900 yang ditulis oleh Theodor Herzl. Theodor Herzl ini sebetulnya tokoh yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi Israel saat ini. Jadi mulanya dia hanya menulis sebuah konsep makalah, kemudian disampaikan di parlemen, ya. Akan tetapi tulisan itu sifatnya belum, ya, baru tulisan apa, makalah begitu aja gitu, konsep tuh, belum dibukukan. Dan saat itu responnya belum tinggi gitu. Ya udah biasa saja. Nah, kemudian pada akhirnya dia tulis dalam sebuah buku, Old New Land itu. Kemudian disebarkan dan orang banyak tertarik dengan buku itu. Di situ kemudian orang menjadi sebuah bagaimana kita bisa melihat nasionalisme orang Israel saat ini, nasionalisme Yahudi saat ini. Luar biasa dunia literasi seperti itu, kekuatannya dahsyat. Percaya atau tidak percaya bahwa buku seringkali dijadikan alat politik sebuah negara, percaya tidak percaya bahwa kemudian negara berusaha membentuk sebuah apa namanya citra bangunan negara itu masuk pada dunia literasi. Kita bisa melihat bagaimana rezim kemudian dimanapun begitu memasukkan konsep-konsep pemikiran mereka dalam konteks kekuasaan pada buku-buku sejarah misalnya gitu. Kita tidak melihat di mana dan rezim apa gitu, dimanapun, di negara manapun. Karena apa? Masuk pada buku, dikonsumsi oleh generasi, dan kemudian konsumsi itu harus sesuai dengan selera. Dan selera itu kemudian kan difilter tentu oleh negara gitu. Di Yahudi, di Israel, di Amerika, di Inggris dan lain sebagainya. Maka sebetulnya
orang yang berkecimpung di dunia literasi itu sebetulnya sangat strategis. Sangat strategis. Oke, kita lanjut. Bagaimana nasib bangsa Indonesia di masa yang akan datang? Kita bicaranya bagaimana ke depan. Kembali ke bait puisi tadi ya, topik Ismail yang berjudul Generasi Nol Buku tadi yang disampaikan moderator. Buku adalah pengusung peradaban. Tanpa buku sejarah diam. Sastra bungkam. Sains lumpuh. Pemikiran macet. Buku adalah mesin perubahan. Buku adalah mesin perubahan. Ini sebuah kritik pedas ya. Ini didasarkan pada pandangan miris beliau atas tradisi literasi di sekolah-sekolah yang mengkhawatirkan. Di sini saya lihat tadi ada berbagai latar belakang profesi, ada banyak dari guru gitu. Ini menjadi kekhawatiran atau pemikiran kita semua tentunya. Beliau menyebutnya generasi nol buku yang rabun membaca, pincang mengarang. Rabun membaca, pincang mengarang. Siswa di Indonesia tidak mendapat tugas wajib membaca satu buku pun dalam satu tahun. Padahal di Amerika sudah diwajibkan 32 buku satu tahun. Di Thailand 5 buku. Anda sebagai guru sudah mewajibkan berapa ada. Tapi kan kita berbicara konteksnya satu negara, ini persoalannya gitu. Menjadi nilai rata-ratanya seperti apa? Kalau Anda kemudian sudah mewajibkan 10 buku baru 0 sekian persen gitu ya dibanding ketika menjadi penilaian sebuah negara tentunya. Kalau kita bersama-sama berjamaah gitu. Satu visi, satu misi dalam dunia literasi. Saya pastikan, saya rasa nanti insyaallah persoalan-persoalan tadi akan teratasi. Mari lihat fakta. Berdasarkan hasil PISA, Program for International Student Assessment, skor kemampuan membaca literasi siswa Indonesia selalu berada di peringkat bawah gitu, bukan terbawah, bukan paling bawah, tapi terbawah. Jadi di bawah, peringkat bawah. Tahun 2000 ada di urutan 39 dari 41 negara. 2003, 29 dari 40 negara. 2009, 57 peringkatnya dari 65 negara. 2012 berada di peringkat 61 dari 65 negara. 2015, 66 dari 72 negara. Dan terakhir, 2018 yang dipublish di 2019, yang disampaikan oleh Pak Nadiem saat itu, 72 dari 77 negara. Ini fakta, saudara. Ini fakta ya, yang tidak bisa dipungkiri. Datanya memang seperti itu. Oke, kita lanjut. Sadar akan fakta yang ada dan bagaimana nasib bangsa ke depan, maka genderang perang sudah ditabuh oleh pemerintah dengan memunculkan gerakan literasi. Nah, persoalannya adalah apakah semua stakeholder, semua pemangku, semua yang terlibat ini adalah memahami atau apakah kita semua mengimplementasikan program tersebut di secara nyata di lapangan. Ada GLN, Gerakan Literasi Nasional, kemudian diturunkan ada GLS, Gerakan Literasi Sekolah, dan seterusnya. Tidak ada kata lain, dalam rangka meningkatkan nasionalisme, mempertahankan martabat bangsa, generasi saat ini harus keluar dari generasi nol buku, masuk pada generasi kaya literasi. Dari generasi nol buku harus kita arahkan ke generasi kaya literasi. Generasi yang menjadikan ilmu pengetahuan sebagai pondasi dasar berkehidupan. Kita lanjut ya.
dalam rangka menanamkan budaya menulis, perlu ditelusuri terlebih dahulu apa yang bisa memotivasinya. Nah, kita kenal dalam dunia ilmiah, ada teorinya Abraham Maslow, Hierarchy of Needs, piramida kebutuhan manusia. Jadi Abraham Maslow ini adalah pencetus dari teorinya Hierarchy of Needs. Mari kita analisa ya, bagaimana hubungannya teori ini, ya, teori Abraham Maslow ini dalam rangka meningkatkan budaya literasi. Abraham Maslow mengatakan bahwa ada 5 tingkat kebutuhan manusia atau tingkat motivasi manusia. Ada fisiologis, ada, nah itu kalau gambarannya kan kita tahu ya, piramida gitu ya, piramida. Nah yang di bawah ini tentu paling dasar kebutuhan manusia itu tadi fisiologis. Ya. Kemudian pada tahap kedua naik, tangga kedua itu adalah kebutuhan keamanan. Tahap ketiga di pertengahan itu adalah tahap kebutuhan motifnya kasih sayang. Kemudian tahap yang keempat adalah tahap motivasi berdasarkan ingin dihargai penghargaan. Dan yang paling tinggi berdasarkan teori motivasinya Abraham Maslow itu adalah aktualisasi diri. Mari kita kupas satu persatu. Bagaimana? Apakah teori ini ada kaitannya dengan menulis gitu ya? Yang pertama kebutuhan fisiologis. Psychological needs. Kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan mempertahankan hidup secara fisik. Kebutuhan ini sering kita sebut dengan istilah sandang, pangan, papan. Seseorang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk supaya bisa makan, dan seterusnya misalnya. Ini kebutuhan paling mendasar yang, kenapa paling dasar? Karena setiap manusia punya kebutuhan fisiologis. Jadi, kalau semua manusia butuh itu. Nah, yang tahap paling tinggi tadi, ya, belum tentu dimiliki oleh semua orang. Tapi kebutuhan mendasar ini, kebutuhan fisiologis, physiological needs ini adalah kebutuhan mendasar kita semua. Siapa yang nggak butuh makan? Siapa yang tidak butuh tempat tinggal? Siapa yang tidak butuh dengan pakaian? Semua membutuhkan itu. Makanya disebut dengan kebutuhan dasar. Nah, saya ini menyampaikan salah satu guru penulis, guru saya, ini di Jogja, yang daerah Jogja mungkin tahu ya, ada Pak Cahyadi Takaryawan, yang tulisannya menjadi referensi, termasuk saya belajar sama beliau, menyampaikan bahwa salah satu tujuan menulis itu adalah tujuan ekonomis. Ada banyak ya tujuan menulis itu. Bahkan tujuan menulis menurut beliau itu bukan hanya ekonomis, ada kebutuhan untuk menyehatkan diri sendiri, menyehatkan diri ada, nanti saya kupas lah di bagian lain misalnya. Nah, menurut beliau salah satu dari tujuan menulis itu ya adalah tujuan ekonomis. Menulis itu bisa mendapatkan keuntungan. Ada banyak orang yang memang hidupnya dari menulis gitu. Nah, dengan menulis kemudian dia bisa mendapatkan keuntungan, mendapatkan penghasilan. Nah, maka kalau orang sudah pada tahap ini, kuat dia menulis. Misalnya, pekerjaannya memang menulis, maka pasti dia akan menulis.
motivasinya akan tinggi. Kalau tidak menulis, tidak mendapatkan keuntungan, kan gitu misalnya. Jadi, ada beberapa kawan saya yang dia sangat rajin untuk menulis artikel di media, di koran gitu, di media cetak. Dan setiap tulisannya misalnya dibayar karena koran nasional, katakan seperti itu. Itu kalau sudah terbiasa nulis seperti itu dia akan kecanduan. Maka besoknya harus saya nulis lagi gitu. Penulis Harry Potter itu, dia mendapatkan keuntungan luar biasa dari buku. Untuk beberapa turunan atau keturunannya masih cukup gitu. Jadi sebetulnya jangan anggap remeh penulis. Saya ketika kecil termasuk yang meremehkan barangkali, ya nulis emang ada duitnya gitu ya. Ternyata sudah terbukti. Nah ini kebutuhan fisiologis, kebutuhan dasar. Tahun 2019, nah ini tadi saya katakan penulis Harry Potter ya. Tahun 2019 majalah Forbes merilis daftar penulis dunia dengan bayaran tertinggi. J.K. Rowling, penulis Harry Potter, 92 juta US dollar. James Peterson, 70 juta US dollar. Michelle Obama, istri presiden, ibu negara, ya, istrinya Pak Barack Obama, itu sampai 36 US dollar. Dia berhasil menjual buku Becoming-nya, judulnya Becoming, judul bukunya, sebanyak 10 juta kopi dalam berbagai form. Nah ini yang disebut dengan kebutuhan fisiologis. Jadi kebutuhan dasar, ya, karena memang misalnya seseorang bisa kemudian mengintenskan penulisnya, menulisnya akan terus melatih kepenulisannya, dia akan menulis setiap ada kesempatan, dia jadikan menulis itu sebagai sebuah pekerjaan karena memang mendapatkan keuntungan. Nah, ini bisa salah satunya untuk kita seperti itu. Baik, lanjutkan. Yang kedua tadi apa? Kebutuhan rasa aman. Ini sudah levelnya naik. Safety atau security needs adalah level kedua nih. Manusia sebagai makhluk sosial bisa jadi mendapatkan penilaian subjektif dari orang lain. Kecenderungan menilai seseorang berdasarkan penampilan bisa berakibat munculnya penilaian negatif. Nah, gitu ya. Penulis bisa mendeskripsikan dirinya melalui tulisan. Paham ya? Penulis bisa mendeskripsikan dirinya melalui tulisan dalam bentuk biografi misalnya, atau yang paling sederhana menulis status di media sosial. Sering kita melihat status media sosial dengan tujuan mempertahankan reputasi dirinya. Saya tidak bermaksud untuk kemudian misalnya namanya menilai ini yang lagi trending sekarang misalnya kasus Abu Janda. Saya tidak berposisi di ADB, saya tidak ingin mengambil contoh saja gitu bagaimana Abu Janda berliterasi kan gitu di media sosial kan gitu ya. Ketika ada serangan kemudian dia mengkanter misalnya dirinya dengan nah ini untuk mempertahankan dirinya misalnya, ini contoh saja gitu. Ini contoh saja. Anda kemudian misalnya kita ada yang menilai kurang baik gitu misalnya, tapi tidak berani langsung mengatakan, kita bisa menyampaikan misalnya lewat tulisan kan kurang lebih seperti itu. Nah jadi ternyata menulis itu bisa menjadi alat untuk bagaimana kita mengamankan diri kita gitu, bisa seperti itu ternyata. Jadi kecenderungan menilai seseorang berdasarkan penampilan bisa berakibat munculnya penilaian negatif. Caper misalnya, cari perhatian khususnya. Nah kurang lebih seperti itu. Dalam konteks yang lain, seorang penulis juga ada yang ingin mengamankan idenya supaya tidak diklaim oleh orang lain.
tidaknya ditulis dalam sebuah buku yang kemudian mendapat pengakuan hak kekayaan intelektual atas dirinya. Gitu. Aman kan? Dengan menulis. Nah ini udah level yang kedua. Udah level yang kedua. Ya, kita naik lagi ke level yang ketiga. Social needs, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Menulis adalah salah satu bentuk amal jariah. Bentuk sedekah. Tulisan kebaikan yang kita publish, kita share, bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Bahkan bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan juga. Nah, saling berbagi dan saling menginspirasi adalah salah satu bentuk kasih sayang antar sesama. Jadi kalau dalam konteks ini tidak berpikir lagi dapat, saya harus dapat keuntungan nih, tidak. Anda yang menjadi guru, kemudian misalnya Anda sudah dapat penghasilan dari ngajarnya, dari gurunya, Anda waktu-waktu senggang, kemudian sering share tulisan kebaikan. Nah, kebutuhan fisiologisnya sudah terpenuhi, gitu ya. Ah, ngapain nulis lagi? Orang udah nggak butuh keuntungan dari menulis, misalnya, gitu ya. Nah, bisa jadi dia berpikir begini, apa kebaikan apa yang bisa saya sampaikan? Ya, kalau ada sekarang ini tren lagi muncul bahasa misalnya sedekah Jumat. Waduh, sebenarnya dari dulu ada. Ada yang setiap Jumat dia sedekah dengan tulisan. Asal Jumat dia kasih tulisan. Luar biasa. Gitu. Jadi, ya ini sebagai sebuah bentuk kasih sayang. Bahwa kita ini adalah manusia. Manusia yang ingin disayangi orang lain. Makhluk sosial. Maka kita harus menyayang orang lain gitu. Pengen disayang doang. Nyayangin enggak kan masalah itu, ini persoalan itu. Nah ini. Jadi menulis bisa sebagai motifnya adalah untuk memiliki menimbulkan kasih sayang, rasa ingin disayang atau saling sayang menyayang. Bukankah tulisan kebaikan itu adalah tentu untuk orang lain supaya baik, kita juga baik. Nah, itu kan sebagai sebuah bentuk kasih sayang. Kita lanjutkan. Yang keempat nih, tingkatan keempat udah naik, udah tinggi. Kebutuhan akan penghargaan. Setiap manusia ingin dihargai. Catat itu. Setiap manusia ingin dihargai. Kita ingin mendapatkan penghargaan. Dalam bentuk yang berbeda tentunya. Ya. Siapapun ingin dihargai. Nah, motivasi menulis juga bisa dalam rangka ikut ingin dihargai. Normal gak sih manusia, saya ingin dihargai orang? Normal kan kita manusia, bukan malaikat. Normal-normal saja. Tentu bagaimana mengelola keinginan, harapan itu dalam konteks kebaikan. Bukan membabi buta, bukan ingin dihargai secara membabi buta, bukan itu, tidak seperti itu. Tapi pada prinsipnya ya, sifat dasar manusia ya salah satunya ingin dihargai. Bagaimana rasanya jika status kita di like sama orang lain? Bagaimana rasanya jika tulisan di blog kita dibaca dan dijadikan referensi sama orang lain? Bagaimana rasanya jika buku kita dijadikan referensi oleh mahasiswa saat menulis skripsi misalnya? Kan luar biasa girangnya. Apakah boleh menulis dengan tujuan seperti ini? Saya katakan boleh daripada tidak pernah menulis. Mendingan menulis, kemudian ingin dihargai orang lain daripada tidak pernah menulis. Oh, keikhlasan itu nanti akan muncul dengan sendiri. Saat ini menulis tanpa keikhlasan nggak ada masalah, silakan. Nggak ikhlas saya misal, saya menulis nggak ikhlas, pengen dihargai aja orang, silakan. Mendingan itu daripada tidak pernah menulis sama sekali. Oh, pada akhirnya akan ada kejenuhan sebetulnya. Lama-lama rasa itu akan hilang karena sudah terbiasa.
terbiasa menulis, kemudian terbiasa dihargai dan seterusnya gitu. Lama-lama menjadi sebuah kebiasaan. Akhirnya menulis, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan dan pada akhirnya rasa ingin dihargai itu menjadi sesuatu yang hilang, apa sesuatu yang tidak penting lagi gitu. Kan begitu. Layaknya sedekah, mendingan sedekah dipaksa daripada tidak pernah sedekah, kurang lebih begitu dah. Lalu gak ada pahalanya, seperti biarin, yang penting orang ada yang memanfaatkan. Ada orang yang merasakan manfaat dari adanya kita, hadirnya kita di muka bumi. Seringkali kan kita persoalannya ingin pahala dan seterusnya. Itu kan saya rasa begini. Yang namanya pahala itu kan sebetulnya hak prerogatif Tuhan. Tugas kita itu sebetulnya menyampaikan kebaikan. Nah, kalau kita menyampaikan kebaikan, melakukan ibadah, ingin berbanding dengan pahala, siapa yang bisa menimbang itu, bahwa itu seimbang? Enggak bisa. Yang Anda mungkin ya beragama Muslim, Anda ingin menimbang sholat Anda dengan surga, ingin sholat karena ingin surga, 5 menit dibandingkan dengan kenikmatan yang tiada tara, kan enggak sebanding. Persoalannya adalah sholat itu adalah supaya yang punya surga senang sama kita, kan gitu. Kalau dia udah senang sama kita, apapun yang dia punya dikasih sama kita. Itu persoalannya. Nah, nulis juga begitu. Jadi menulis aja udah. Enggak usah berpikir. Sebetulnya enggak usah berpikir kita ingin dihargai, sebetulnya begitu. Kita menulis aja. Adapun orang menghargai tulisan kita, itu kan bonus saja, urusan dia pula gitu. Jadi nanti pada akhirnya harus sampai pada tingkat dihargai atau tidak dihargai, kita tetap menulis. Itu pada akhirnya endingnya. Jadi apakah nanti setiap tulisan kita akan di-like atau tidak di-like, tulisan tetap akan diterbitkan. Jangan sampai gara-gara tidak ada yang like, tidak ada yang senang, tidak ada yang membaca tulisan kita, kemudian jadi terhenti. Nah, itu masih tahap pelatihan menulis. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut. Pasti jawabannya senang ya. Sah saja jika menulis karena ingin dihargai orang lain. Tapi penghargaan itu bisa jadi sesaat, saya bilang. Jadi tidak perlu baper. Penulis itu anti baper. Tidak boleh baper. Dikritik. Harus siap. Tulisannya jelek. Ya. Mendingan tulisan jelek yang selesai. Daripada gak pernah nulis sama sekali. Ya. Karena itu ya sekedar bonus meningkatkan motivasi. Jadi saya ingin sering katakan bahwa tulisan yang baik itu adalah tulisan yang selesai. Persoalan nanti typo, persoalan nanti kekurangan dan seterusnya, itu kan bisa diedit. Ada editor, ada teman yang bisa baca, kita juga bisa membaca ulang, save editing nantinya. Gitu. Itu persoalannya. Jadi mendingan selesaikan tulisan daripada tidak pernah menulis. Mendingan tulisannya jelek, typo, dan seterusnya, tidak dimengerti oleh orang lain juga tidak masalah. Yang penting tulisannya selesai. Karena tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai. Gitu. Kalau kurang-kurang dikit, ya namanya manusia. Tidak bisa kita samakan kemampuan, skill kita tidak bisa disamakan. Ada penulis yang sudah hebat, sangat hebat, paling hebat gitu ya. Sama-sama kan menulis intinya. Enak sebetulnya kalau kita ditanya, apakah saya penulis? Coba kita berpikir, Anda pernah S1, pasti nulis skripsi, kan penulis. Ketika di SMA, guru suruh nulis, kan penulis. Bahkan ketika SD, DTK pun kita sudah menjadi penulis. Kenapa malu dibilang kemudian misalnya merasa gak percaya diri disebut penulis? Kita harus percaya diri bahwa dari anak kecil aja kita udah jadi penulis. Dan persoalannya bagaimana konsistensi menulis itu tentunya harus dipertahankan. Tidak selesai di skripsi, tidak selesai di tesis, tidak selesai di disertasi, tulisan kemudian tidak diterbitkan lagi, tidak diproduksi lagi. Itu sarjana yang punya persoalan. Kita lanjut. Penulis hebat mampu mengikis rasa paling hebat.
Ini sering saya katakan di mana-mana. Penulis hebat mampu mengikis rasa paling hebat. Baru bisa dikatakan penulis hebat. Nah, yang terakhir. Self actualization needs aktualisasi diri. Ini tingkatan tertinggi. Tingkatan tertinggi. Puncak tertinggi kebutuhan manusia menurut Maslow adalah dalam rangka mengaktualisasikan dirinya. Bagi penulis pada kategori ini, materi dan penghargaan bukan tujuan utama. Mau nyari duit, duit udah punya, udah banyak. Rasa aman, security udah punya. Udah terpenuhi semuanya nih. Kemudian penghargaan. Penghargaan apa lagi yang dibutuhkan? Orang sudah melihat kehebatan kita, misalnya gitu ya. Ini misalnya. Kasih sayang apa? Orang udah pada seneng lihat tulisan kita. Lalu, apa lagi yang memotivasi dia untuk menulis? Semuanya udah, atau di luar kepenulisan. Orang udah kaya, perusahaan banyak di mana-mana gitu ya. Keluarga sejahtera dan seterusnya. Lah ngapain nulis? Capek-capekin. Masih ada yang puncak tertinggi adalah untuk mengaktualisasikan diri bahwa kita ini adalah manusia yang harus mengekspresikan diri, meningkatkan kapasitas diri. Buatnya menulis adalah sebuah kebutuhan yang melekat dalam rangka mengoptimalkan kapasitas diri. Merasa ada sesuatu yang kurang kalau ada belum menulis, menjadikan menulis sebagai sebuah kebiasaan dimanapun dan kapan. Jadi menjadi mengaktualkan dirinya saja gitu. Tidak butuh dengan hal-hal yang lain sudah terpenuhi, yang lain-lain semuanya sudah terpenuhi. Ya, tapi kalau orang menulisnya sudah karena aktualisasi diri, maka dia sudah pada posisi motivasi menulis yang sudah sangat tinggi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, motivasi menulis itu. Baik. Ini saya memantik bagaimana, saya ingin memperlihatkan bagaimana tadi sesuai judul nasionalisme budaya literasi nantinya gitu ya. Baik, pada akhirnya tadi saya katakan bahwa berliterasi itu sangat berpengaruh terhadap budaya bangsa. Nah, di tengah pandemi seperti ini, bagaimana kita memunculkan budaya literasi? Ada banyak cara. Saya mungkin mengapresiasi apa yang diinisiasi oleh siapa? Oleh Kang Iqbal ya, Tadi rencananya katanya akan menerbitkan sebuah buku antologi. Sebagai apa pemantik atau sebagai keluar dulu dari sini sebentar ya, penyemangat sebagai penyemangat ya saya berbicara mungkin harus dengan pengalaman juga gitu, jangan hanya kata-kata saja, kurang lebih saya ingin menyampaikan gitu. Jadi semacam pandemi itu kurang lebih apa yang bisa kita lakukan saat ini, apa yang bisa kita lakukan terkait dengan dunia literasi kita gitu ya. Ini saya kasih contoh. Saya pegang ada sebagian saja buku ini. Saya perlihatkan. Ini saya pegang ada sebagian saja, ada empat buku nih. Ini buku Corona Bertasbih, nggak kelihatan. Buku Corona Bertasbih. Ini ada 346
halaman. Ini buku antologi itu ya. Ini buku antologi. Saya yang saya sampaikan buku antologi saja deh. Kemudian ini ada kalimat-kalimat Ramadan. Kalimat-kalimat Ramadan. Kemudian di sini ada, nah ini termasuk Pak Iqbal di dalamnya, ada beberapa penulis bukunya nih. My Inspiration ini adalah kumpulan tulisan dari para peserta webinar yang pernah saya lakukan. Kemudian kemarin juga, nah tadi terlihat Pak Cahyadi ya, kami membuat sebuah buku antologi, ini judulnya Pacah. Ini mengapresiasi terhadap, ya, sebagai bentuk penghormatan kepada guru beberapa orang. Dan terakhir saya mencoba menginisiasi buku antologi itu dari siswa. Dari siswa ini saya kasih contoh ini, kalau ini kelihatan nih. Nah ini, dalam rangka Hari Garuda Nasional kemarin, kita buat buku di rumah aja. Ini siswa yang nulis. Jadi satu saat saya kasih instruksi, silahkan tuliskan pengalaman-pengalaman kalian selama belajar di rumah. Ternyata banyak yang email. Jadi satu buku seperti ini. Jadi sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Hidup ini sekali. Jangan sampai kita ya, kenapa mulai dari buku antologi? Kenapa mulai dari buku antologi? Dari buku antologi kita bisa membuat buku solo. Ya. Saya contohkan. Ini hanya tadi sekali lagi saya hanya pemantik saja ya, atau untuk memperlihatkan bahwa, menyampaikan bahwa sungguhnya ini siswa disuruh kita tugaskan untuk membuat ada esai, ada puisi. Banyak yang ngirim tuh tulisannya. Ini esai, 35 penulis dari sekian. Kemudian puisi. Jadilah satu buku tadi. Nah, kita bisa membuat buku solo. Maka salah satunya kita bikin sebuah tabungan tulisan. Bikin tabungan tulisan. Setiap hari, contoh nih, saya kisah inspiratif yang edukatif. Satu hari kita bikin tulisan. Hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Ini sudah cukup satu buku. Cuma saya belum bukukan. Insya Allah nanti dibukukan. Jadi, kurang lebih seperti itu. Ini satu tema. Kemudian ada tema yang lain. Ada si penul. Si penul ini adalah bercandaan gitu ya, sebetulnya bercanda yang edukatif gitu ya. Si penul itu dari si penulis tuh tadinya, tapi jadikan sosok si penul, bu, seperti penabayan gitulah kurang lebih. Ada yang keilmuan, kependidikan. Nah, Anda bisa, kita semua bisa melakukan hal itu. Jadi intinya bikin tabungan tulisan, itu yang ingin saya sampaikan. Bikin tabungan tulisan. Satu hari atau dua hari, satu tulisan. Kemudian satu tulisan. Terus. Yang kedua, bikin blog. Bikin blog mudah. Ya, kalau misalnya nanti mau bareng-bareng kita belajar bikin blog yang gratis, Blogspot aja misalnya. Insya Allah nanti bagi yang belum punya, saya siap untuk sama-sama belajar bagaimana membuat blog. Tapi saya kira di sini udah banyak yang punya gitu ya, udah biasa. Mudah, masuk aja ke blog saya adejainuddinblogspot.com misalnya, di situ ada tulisan ya, paling atas kanan itu ada membuat blog, ikutin saja itu. Nah, template-nya sudah ada, kemudian tinggal masukin dan seterusnya. Nah,
Pak Iqbal, nanti kalau misalnya ada yang belum punya blog, mau bikin blog bareng-bareng, ayo nanti kita bisa diskusi lagi. Gimana langsung praktek gitu ya. Kita bikin kelas lagi nanti ya Pak. Satu hari, satu tulisan, satu hari, dan seterusnya. Ya Allah, satu tahun masa iya sih nggak punya blog. Nah, kurang lebih seperti itu apa yang ingin saya sampaikan di malam hari ini sebagai bahan untuk kemudian kita lebih bersemangat lagi di dunia literasi. Selanjutnya saya persilakan lagi ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Ade Zainuddin MA atas pemaparannya pada malam hari ini yang sungguh menggugah saya, hati pribadi saya. Jadi ingin lebih termotivasi lagi untuk menulis buku solo ya Pak ya. Ya, ini menjadi awal saya kemarin. Saya menulis bareng dengan Pak Ade, dengan teman-teman guru juga di seluruh Indonesia. Yang tadi yang bukunya sama Pak Ade telah diketahui kepada kita semua, yaitu My Inspiration. Nah, saya akan sedikit membacakan quotes yang dari Pramudia Anantatur. Ini adalah motivasi saya untuk menulis sebenarnya. Jika hidupmu ingin lebih panjang dari usiamu, maka tulislah ide atau gagasan yang dapat bermanfaat bagi manusia, agar hidupmu tidak hilang dalam sejarah. Nah, itu yang quote yang saya pegang teguh sehingga memotivasi saya untuk terus dapat menulis gitu Pak. Kemudian tadi juga Pak Ade menyampaikan bahwa tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai. Banyak sekali memang tulisan saya masih agak-agak sedikit rancu ya. Tapi ini motivasi buat saya juga untuk memperbaikinya. Oke, langsung untuk mempersingkat waktu saja kesempatan pada malam hari ini. Jika ada yang bertanya, bisa angkat tangan atau di kolom chat. Nah, tadi udah saya cek ada satu atau dua pertanyaan. Oke, ini yang pertama dulu ya. Dari Ibu Ida Farida dari MTS Asyukriyah, Tangerang. Ingin bertanya kepada Pak Ade Zainuddin, bagaimanakah membangun budaya literasi kepada peserta didik di era gadget sekarang ini? Sedangkan anak didik kita sedang mengalami lost learning, gitu. Seperti pandemi sekarang ini ya Pak ya. Jadi untuk meningkatkan komunikasi kita sehingga kita dapat memotivasi siswa untuk berliterasi. Mau dijawab satu dulu apa gimana Pak? Ya, oke, saya jawab langsung. Baik, silakan Bapak. Dua hari yang lalu, saya memanggil empat siswa kelas 9. Saya sampaikan, Anda mau terkenal nggak? Anda mau sesuatu yang menjadi kebanggaan gitu ya, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mau Pak, kira-kira apa gitu ya? Saya tanya, punya blog enggak? Apa itu blog gitu? Saya perlihatkan blog kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian saya sampaikan dan langsung buka laptop dan dia ngebawa, akhirnya saya bawa ke lab. Empat orang itu punya email, ya. Dari empat orang itu hanya satu orang yang emailnya terkendala. Langsung yang tiga itu langsung punya blog. Dari situ dia mikir, ini blog diapain lagi? Nah, sekarang saya tanya, Anda sukanya apa? Ada yang satu sukanya dunia fashion, yang satu tulisan artikel dan susu. Nah, sekarang dipandu. Sekarang dalam waktu setengah jam, kamu tulis biografi kamu deh. Kamu pingin, bukan biografi, apa? Deskripsi diri gitu. Deskripsi diri. Kamu deskripsi diri, silakan sampai tuliskan gitu. Kemudian apa yang menjadi senang? Lalu publish di situ. Dia dengan bangganya kemudian mempunyai blog dan bisa diekspos ke seluruh dunia. Nah, kaitannya dengan tadi bagaimana dengan lost learning tadi? Saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya bahasa lost learning itu mesti kita hindari. Bukankah belajar itu kita bisa lakukan dimanapun gitu ya? Jadi
bahasa-bahasa positif itu kita munculkan bahwa dimanapun kita bisa belajar, apapun bisa menjadi media belajar. Nah, persoalannya adalah sejauh mana kita menginspirasi, mengajak, mengarahkan. Anak-anak kita itu sesungguhnya adalah generasi yang mungkin bukan salah arah, tapi belum terarah saja. Bukan generasi yang belum bisa, bukan tidak bisa, tapi belum bisa saja. Nah, bagaimana kitanya? Kita sudah berusaha sejauh mana gitu ya. Nah, terkait dengan era gadget tadi, justru ya, gadget ini harus kita jadikan sebuah jalan untuk kemudian dia bisa membangkitkan dunia literasinya. Jadi ajak dia ke dunia yang bisa memanfaatkan gadget. Kita tidak bisa menolak perubahan zaman. Dunia gadget ini sebuah keniscayaan. Nah, persoalannya adalah bagaimana memanfaatkan itu. Chan Burchao, dia adalah orang yang sosok yang dia punya, kalau bahasa kekurangan bukan ya, saya ingin katakan dia punya kelebihan secara fisik, tidak punya tangan, berjalan di roda, di kursi roda Chan Burchao ya, tapi kesehariannya dia ekspresikan dengan menulis karena itu yang bisa dia lakukan gitu. Jadi dunia teknologi yang ada dia di depan laptop atau gadget dan sebagainya, dia manfaatkan, kemudian dia nulis blog. Karena nulis blog terkenal di seluruh dunia, dia justru punya penghasilan luar biasa dan pada akhirnya ternyata punya istri yang cantik luar biasa gitu. Nah, jadi bagaimana kita menginspirasi dulu, lalu kemudian kita tanya kesenangan apa? Jangan kerangkeng keinginan siswa dengan keinginan kita. Jangan kerangkeng fashion siswa dengan fashion kita. Mereka bisa berbeda-beda, bisa beda dengan kita. Nah, maka kita telusuri senangnya apa? Senangnya bola, silakan nulis tentang bola. Senangnya apa? Saya senang tentang musik, silakan nulis tentang musik. Nah, tugas kita nanti mengarahkan, ada rambu-rambu. Ada rambu-rambu. Dari tiga orang yang tadi saya sampaikan, tadi datang satu orang. Pak, saya mau minta surat izin. Surat keterangan. Buat apa? Saya bilang. Saya ingin lomba literasi, katanya gitu. Lomba menulis artikel. Tanpa disuruh, kaget saya. Gitu. Saya tahu ada lomba itu, tapi itu muncul dari dirinya. Nah, jadi tugas kita adalah membangkitkan dulu, mengubah semangatnya dulu, menyuntik dia gitu ya, supaya jadi sehat. Kalau udah sehat, mah dia akan jalan sendiri, insya Allah. Jadi itu yang mungkin saya ingin sampaikan. Kitanya dulu, bagaimana kita menjadi teladan dalam berliterasi, bagaimana kitanya menyuntik terus-menerus tanpa pernah henti, sehingga literasi menjadi dunianya. Gitu. Nah, ya gimana ya, gurunya juga senang main game, ya anaknya wajar kurang lebih gitu. Tapi bukan Bu Ida tentunya, bukan Bu Ida Parida ya. Pak Sukriyah saya tahu persis. Sekolah yang sudah luar biasa ya, dari Bu ini saya tahu Asukriyah itu yang sudah membangun dunia literasi. Cuman persoalannya tinggal bagaimana tingkat kesabaran kita untuk mendampingi siswa saja sebetulnya. Jadi arahkan. Salah satunya tidak bisa mengajak siswanya, baik satu kelas. Nah, mari nulis yuk, nulis. Bagaimana nulis? Sabar ya, pandunya sabar gitu. Kadang-kadang anak yang gak bisa, anak yang tipe dan seterusnya, kumpulkan. Nah, Ibu pastikan tulisan kamu akan menjadi sebuah publish nantinya. Kan senang. Oke, terima kasih. Saya sarankan ya, Sukriyah, nanti ketika kelulusan itu
bukan hanya ijazah yang disampaikan. Ada ijazah, di bawahnya ada buku yang tertera nama si siswa itu dengan tulisannya di buku. Allah. Amin, amin. Barakallah. Allah kabul. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Silakan lagi. Boleh nyambung, Pak Ade. Oke, okay, silakan. Terima kasih kepada Ade atas jawabannya. Semoga dapat menjawab ya Ibu Ida. Untuk lanjut ke pertanyaan kedua, ya ini ada yang mengangkat tangan. Boleh nyambung enggak nih? Pada Pak Ahmad Fadilah. Saya persilakan, Pak. Iya. Mohon maaf nih, Pak Ade. Ya, Pak Fadil, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sentuhan hangat kalau saya bilang ya, dari awal paparan Pak Ade, ya sentilan halus buat kita. Ini saya mungkin saya yakin yang hadir di sini semuanya guru nih. Ya, dan kita adalah sebagai ujung tombak peradaban di dunia literasi sesungguhnya. Alhamdulillah dari beberapa webinar, mungkin ini yang membuat saya agak-agak melongo gitu ya, tercengang, kaget. Walaupun mungkin sebelumnya pernah mendengar, tapi ini saya lebih kaget lagi, Pak Ade. Sebegitu minimnya minat baca masyarakat Indonesia kita ya, lebih banyak bermain medsos, dan itu pun sedikit sekali persentase menulis membaca di gadget itu. Jujur saya ingin tahu nih, Pak Ade masih di kurikulum ya? Apa ya, udah naik jadi pengawas gitu? Masih sebagai guru. Masya Allah, ya. MTSN 3 ini menjadi rujukan saya pribadi. Kita sering dialog, saya pernah datang ke MTSN 3. Mungkin karena masa pandemi kita agak terputus komunikasi. Saya ingin tahu gerakan literasi sekolah yang dilakukan di MTSN 3. Sehingga luar biasa, kita bisa lihat tadi banyak tabungan-tabungan tulisan dari anak-anak ya, Pak Ade ya. Ada yang esai, ada yang puisi, dan lain sebagainya. Tentunya ini dari sentuhan-sentuhan halusnya Pak Ade, membuat anak untuk termotivasi. Yang ini saya tanyakan, satu, apa saya? Wah, ada anak saya. Lanjut, nggak apa-apa. Ini saya. Calon penulis itu. Amin, amin. Saya singkat saja. Satu, bagaimana memotivasi siswa untuk mereka juga bisa berliterasi ya, menulis, membaca, dan lain sebagainya, menyimak. Yang kedua, program apa yang paling efektif di masa pandemi ini untuk meningkatkan minat anak dalam berliterasi. Ini menyambung dari pertanyaan Bu Ida. Ini kita sama-sama dari MTS Sukria nih. Punya keresahan yang sama. Saya, Bu Haji Dede yang hadir, Bu Diana, Bu Dewi yang hadir di sini, Pak Cahyo, Miss Ella yang tadi bertanya di kolom chat ya. Mohon pencerahannya dari Pak Ade. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih 12 tahun yang lalu. Saya, langsung aja Pak Iqbal ya, nggak apa-apa ya. Langsung Pak, nggak apa-apa. 12 tahun yang lalu, saya memanggil beberapa pengurus OSIS yang menurut saya dia bisa diajak kerjasama dengan saya. Hanya 5 orang kalau tidak salah. Nah, dia saya arahkan untuk membuat sebuah buletin. Membuat buletin. Buletinnya sederhana, hanya satu lembar saja. Hanya satu lembar saja, bulak-balik dibikin jadi 4 halaman gitu. Jadi kertas APS jadi 4 halaman bulak-balik tuh kenanya. Cover, saya arahkan, saya kasih tugas
kamu nanti menjadi PJ, kamu menjadi redaktur, kamu nanya-nanya. Nah, untuk nanya-nanya kita rumuskan. Ntar yang ditanya ini. Intinya bikin wartawan cilik. Awalnya nih ya, awalnya dulu. Tapi tentu kan banyak kendala. Tapi kendala itu ya biarkan saja. Itu ya kalau namanya manusia punya kendala udah biasa. Kalau nggak punya kendala ya bukan kita namanya gitu. Kendalanya di siswa, kendali kita dan seterusnya gitu. Intinya bagaimana tulisannya terbit. Ketika diterbitkan itu anak senang, girang gitu. Wah, diterbitin tulisan kita kemudian. Nah, jadi yang pertama kali itu diangkat itu adalah apanya? Motivasinya gitu. Hargaannya dulu, hargai gitu ya. Padahal sebetulnya tulisannya sangat biasa. Sangat biasa. Nah, ya ini terkait program ya. Kemudian beberapa kali terbit, ada yang tersendat, kemudian tahun berikutnya tidak terbit. Dari satu lembar kemudian menjadi beberapa lembar, kemudian jadi buletin dan kemudian jadi dibukukan. Jadi ada buku, ada kemudian menjadi majalah dan terakhir muncul buku antologi. Alhamdulillah buku antologi sudah 2 terbit. Dari yang buku antologi pertama itu 63 penulis siswa. Dan saya tidak menyangka gitu. Ternyata tulisan anak-anak itu di luar ekspektasi loh Pak Fadil. Mas. Jadi jangan batasi kreativitas. Jangan batasi pengetahuan kita ya. Jangan batasi bahwa ternyata kita menganggap biasa kali anak-anak. Ternyata awalnya kita tidak hanya melihat ada sih yang misalnya menjiplak dari internet, kemudian ada yang dibikinkan dan seterusnya. Nah, di sini kita harus punya trik tersendiri bagaimana mengelola itu gitu. Tahu bagaimana tahu hasil jiplak, tahu dari nah itu ada sesi interview, kemudian nanya dan dengan baik dan seterusnya gitu. Nah, yang disaring kita bukukan dan dapat penghargaan luar biasa dari anak itu dan kita juga minta dari Kemenag untuk misalnya untuk menjadi pengantarnya kepala Kemenag gitu. Nah ini kan poin tertinggi dan untuk akreditasi nilainya menjadi tinggi itu Pak Fadil. Jadi motivasinya naikin tuh. Jadi ketika datang asesor datang kita suguhkan ini ada satu produk silakan untuk oleh-oleh dan terkejut gitu. Itu salah satunya. Nah, ada program 15 menit membaca di hari Jumat itu, di hari Jumat ketika sebelum pandemi itu ada ini. Pertama seperti biasa ya, baca Quran, doa, kemudian setelah itu bergiliran setiap kelas itu, Pak Fadil, untuk menyampaikan resensi buku. Jadi kita tunjuk minggu depan kelas 7-1. Silakan ya untuk membagi tugas di kelasnya. Siapa yang meresensi bawa bukunya. Buku ini ternyata ini loh isinya gitu. Nah, satu minggu itu pada akhirnya dia terpaksa untuk membaca satu buku gitu. Walaupun perwakilan. Nah, kemudian ada resensi disampaikan. Yang menariknya apa gitu. Nah, tapi kita harus pandu. Tujuannya, programnya, langkah-langkahnya kita harus pandu supaya anak tidak melenceng dari tujuan yang kita tetapkan. Budaya membaca 15 menit juga kita terapkan dan tentu muhadharah mah kalau muhadharah saya kira di mana-mana sudah terbiasa dan muhadharah juga budaya muhadharah itu membangkitkan budaya literasi juga dia akan tampil dengan 3 bahasa bahasa B dan seterusnya gitu itu pada akhirnya kan dia harus membaca dulu jadi berikan ruang untuk mereka untuk kemudian membaca dan menulis berikan ruang itu. Dan mereka senang sebetulnya pada akhirnya kalau kita membudayakan dengan baik gitu ya. Dan yang terpenting kita jangan kerangkeng dengan keinginan kita gitu ya. Jadi passion kita apa nih biarkan gitu ya. Kan ada saatnya buku pelajaran ya buku pelajaran nanti gitu. Tapi ada saatnya kita berliterasi dengan apa yang dia suka. Enggak masalah dia meresensi buku tentang bola enggak ada masalah silakan gitu enggak ada masalah gitu. Yang penting ada esensi literasinya di sini. Nah, bagaimana
menumbuhkan minat di masa pandemi ini, ya, isipkan satu program. Saya menyarankan mungkin yang real aja lah Pak Fadil ya. Pak Fadil, tugaskan wali kelas atau guru bahasa Indonesia, ini yang real aja lah gitu ya, untuk siswa menulis dalam beberapa paragraf, baik puisi maupun esai, perasaan dia belajar selama masa pandemi. Nang susah, tuliskan saja. Susah. Ya, dimulai aja. Kasih clue-nya. Kasih clue-nya misalnya nama saya, atau saya adalah, gitu ya. Tuliskan. Karena kan biasanya nulis tulisan kata-kata pertama itu yang katanya, gitu ya. Konon menjadi momok yang membingungkan lah, gitu. Sesuatu yang susah. Ya, kasih clue aja. Coba nak. Ya, dan seterusnya, gitu. Jadi, kasih motivasi, kasih semangat, kasih arahan gitu ya. Coba mulai dari nama. Coba mulai dari biografi. Coba dari saya adalah atau pada suatu saat atau ketika di mana 5W1H itu kemudian menjadi penting sebetulnya. Bisa kita arahan. Nah, Pak Fadil juga bisa di sekolahnya membuat tim literasi. Tim literasi ini penting, bagaimana merumuskan program dari sekolah ini ya. Nah, apa saja yang di ada pojok baca yang itu sudah banyak di mana-mana. Kemudian tadi ada budaya membaca sekian menit dan seterusnya. Itu sebetulnya bisa dilakukan. Dan yang menarik itu di beberapa sekolah yang kemudian bisa dijual itu salah satunya adalah buku antologi karya siswa. Itu yang lagi tren sekarang. Ya. Yang lagi tren sekarang. Tidak usah berpikir tulisan harus bagus. Bukan. Sekali lagi, tulisan yang bagus itu adalah tulisan yang selesai. Jadi sistem menyelesaikan tulisannya aja udah gitu. Jadi itu kan perspektif mereka masalahnya gitu. Kita tidak bisa paksakan dengan sesuai perspektif gurunya, nggak bisa. Dan kalau ada kekurangan-kekurangan ya wajar, namanya juga ada siswa kan gitu ya. Nah, untuk menambahnya ada juga sekolah yang saya amati ini campuran dengan guru, ada gurunya yang tulisan gurunya, ada tulisan siswa. Jadi di masa pandemi ini salah satu yang bisa dilakukan seperti itu gitu ya. Salah satunya mungkin banyak lagi nanti dari teman-teman yang lain yang bisa inspirasi. Kalau Pak Haji Soeharno nih, ada nih Pak Haji Soeharno, wah asik banget. Pak Haji Soeharno dengan tulisan-tulisan kaligrafinya bisa diarahkan, bisa menjadi satu buku dan seterusnya gitu. Kurang lebih begitu Pak Fadil ya. Jadi jazakallah. Ya, kita dulu harus punya ide apa gitu. Dari yang kita akan ajak salah satunya tadi, misalnya tulisan di masa pandemi. Atau enggak mesti gitu ya. Harapan. Kamu punya harapan ke depan. Atau semuanya nulis cita-cita, buku kan jadi buku cita-cita. Nah, ini saya terinspirasi dari murid saya saat itu. Satu saat belum begitu senang dengan tulisan, tiba-tiba dia datang, Pak, ini hasil karya saya. Apa nih? Buku tebal banget. Tulisan isinya adalah kumpulan puisi. Kumpulan puisi, ternyata dia masuk komunitas penulis. Nulis puisi-puisi. Wah, akhirnya memacu buat saya. Dia anak yang kita didik aja bisa, kenapa kita enggak? Ya kurang lebih begitu. Jadi mungkin banyak lagi, nanti ada yang mau ngasih ide lagi dari yang lain, biar lebih menarik. Itu Pak Fadil, mohon maaf. Terima kasih Pak Ade atas jawabannya. Terima kasih Pak Fadil atas pertanyaannya, semoga bisa menjawab. Kemudian Pak, ada pertanyaan juga nih di kolom chat. Dari Diki Tamara, dari MI Nurul Falah Bayur. Bagaimana tips untuk bisa memunculkan ide atau pikiran dan kreativitas dalam menulis? Kemudian dilanjutkan juga, tadi ada pertanyaan sebelumnya, bagaimana kita udah punya ide nih Pak, kita udah punya ide untuk menulis, tapi sulit untuk mengeluarkan ke dalam bentuk kata-kata gitu Pak. Nah itu mohon tips dan triknya, semoga bisa membantu kami juga dalam penyusunan antologi pengalaman mendidik pada masa pandemi ini. Dari mana ide itu? Ide itu pertama dari yang kita lihat. Satu saat lagi di perjalanan, saya melihat seorang anak sedang menggendong
karung isinya adalah barang-barang bekas. Set masuk ke hati. Itu bahan tulisan dari yang kita lihat. Dari yang kita dengar. Saya membiasakan biasanya kalau saya ikut seminar seperti ini, webinar seperti ini gitu. Termasuk kemarin ketika jadi moderatornya Pak Cha dan Ustadz Salim itu. Harus ada minimal satu tulisan yang saya produksi gitu. Jadi ide itu muncul. Nah, yang nggak mesti sama dengan apa yang disampaikan. Kan bisa saja yang saya sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang ingin peserta kan gitu ya. Bisa perspektif yang berbeda. Saya ingin kasih contoh barusan saya tadi buka Facebook, kemudian ada salah satu guru penulis saya, nulisnya tentang apa ya? Ini kita nulis itu nggak mesti berpikir jadi buku loh, nulis di Facebook status juga penulis juga gitu, tapi yang tentunya yang positif. Jadi dia menulis peristiwa yang terjadi di keluarganya. Ya, ini saya sampaikan saja. Saya sampaikan bisa dilihat kok di Facebooknya. Istrinya Pak Cha, Bu Ida juga penulis juga. Jadi Pak Cha itu kehilangan handphonenya di mana dicari-cari. Dan ternyata dari pengalaman hilang handphone sampai ketemu gitu dengan dan bagaimana cara mendapatkan handphone itu ternyata menjadi sebuah tulisan yang gurih gitu. Tulisan yang gurih karena apa? Di dalamnya mengandung ada bisa diolah kata-kata itu, ada kekagetan. Kok begini gitu dan seterusnya gitu. Nah, dari yang dirasakan, dari yang dilihat, dari yang didengar, dari yang dirasakan. Itu menjadi sebuah ide. Jadi jangan sampai apa yang kita lihat kita rasakan berlalu begitu saja. Jadikan itu sebagai sebuah sejarah gitu sebetulnya. Anda kenal Pad Depi ya, tulisan-tulisannya luar biasa. Pernah ada yang mungkin dapat share dari saya. Pad Depi ini penulis yang menurut saya yang masih muda, penulis muda. Tapi tulisannya luar biasa enak-enak. Pad Depi orang Tangerang. Orang Tangerang kalau enggak salah orang mana gitu. Kemarin kena COVID minggu bulan kemarin, diisolasi beberapa hari, 14 hari kalau nggak salah gitu atau berapa, 14 hari itu nulis jadi satu buku, kan gila itu orang, kan gila itu, jadi satu buku dan bukunya enak banget. Nanti saya bisa share bukunya. Dia mewakafkan bukunya itu, ya, menyedekahkan bukunya itu dalam buku pertamanya dia katakan tidak usah dicetak, gitu, biarin kan dicetak, di-share aja gitu karena sebagai rasa syukur saya sumbuh melewati masa kritis di rumah sakit, ya. pengalaman harian itu dia tulis jadi satu buku. Dan sangat menginspirasi. Banyak pelajaran yang bisa kita dapat. Gitu. Dan bahkan salah satu Pak Cha itu mengatakan salah satu tujuan menulis itu adalah katarsis. Apa itu katarsis? Katarsis itu untuk melepaskan rasa, gitu ya. Melepaskan kegundahan untuk supaya menyembuhkan diri, gitu. Orang curhat, jadi tenang. Lewat tulisan tuh. Nah ini katarsis namanya. Anda yang sedang galau, kemudian tulis dalam bentuk kegalauan Anda dalam tulisan. Bisa menjadi lepas ini katarsis. Nah bagaimana triknya supaya curhat tulisan ini tidak menjadi sesuatu pandangan yang negatif buat kita gitu. Kalau kita jujur banget nulisnya kan kita jadi malu, aib gitu. Nah ada teman saya yang menulisnya dalam bentuk orang ketiga. Jadi novel. Orang gak tahu itu kejadian nyata si penulis gitu.
padahal dia bingkai dalam sebuah bahasa, dalam kata-kata diksi yang bagus, seolah-olah itu orang lain di mana tahu gitu. Ya di buku. Ya, jadi salah satu triknya adalah kita bisa menggunakan tokoh atau pihak ketiga gitu. Disamarkan atau dipoles sedemikian rupa sehingga tidak kelihatan itu adalah sang penulis. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu bisa menjadi ide, ya, sebuah ide tulisan. Jangan lewatkan. Bagaimana sudah punya ide, sulit menuangkannya. Nah, pertama, seorang penulis itu harus punya waktu khusus. Untuk menulis, ya mau 5 menit, 10 menit, setengah jam, atau 1 jam, luangkan untuk waktu menulis. Dan orang tahu pada jam itu dia lagi nulis. Gitu. Artinya apa? Mau WA, ntar dulu, jam segini biasanya lagi nulis, ngapain, ntar juga gak dijawab, ntar aja dah. Kurang lebih segitu. Punya sarana untuk menulis. Ini laptop, saya niatkan untuk menulis. Laptop ini kayaknya khusus ini menulis, bisa jadi, atau punya tab khusus untuk menulis itu, atau dengan gadget, bahkan gadget. Nah, gadget nih saya punya pengalaman sendiri. Tadi dikatakan ini era gadget, era. Jadi kita bisa menulis tanpa kita ngetik. Kita punya handphone, ngomong aja gitu. Ngomong mulu itu lagi bukan lagi nelpon, dia lagi menuangkan idenya, gagasannya, dan omongan itu otomatis menjadi tulisan. Sekarang banyak aplikasi begitu. Jadi nggak capek-capek lagi diangkot, ngomong, nggak ada masalah, emang siapa sih? Nggak ada masalah. Jadi dia tuangkan. Nah nanti ketika di rumah, di copy, di edit, jadi tulisan. Buku solo guru mini yang berjudul Guru Milenial punya saya, yang memang sebetulnya masih banyak kekurangan yang harus saya edit, itu beberapa bab saya tulis tidak lewat ketikan, tapi lewat mulut. Saya ngomong aja. Ini begini menurut si ini. Bahkan ketika googling, saya baca gitu ya. Dan nanti muncul kata-kata langsung. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana untuk dari ide yang sudah ada itu, mulai saja. Jadi, rumus penulis, penulis itu tugasnya hanya 3. Nulis. Gitu. Nah, jadi kalau sudah ada, udah niatkan sekarang apa nih, mulai satu kata apa yang dari ide udah tuliskan dulu. Persentase terbanyak saya kalau menulis beberapa paragraf itu biasanya memang judulnya saya nggak pernah pikirkan dulu, apa yang penting nulis aja gitu. Ketika menulis jangan, nah ini saya ingin sampaikan lagi, seringkali ya ide itu hilang gara-gara apa, bercampur antara nulis sama ngedit. Tugas kita itu penulis. Di sini, kalau nggak salah tadi ada dari kawan, dari guru saya, seorang editor. Bu Agustin muncul nggak ya? Ada nggak? Munculkan suaranya, ikut nggak? Tadi editor tadi katanya pengen ikutan, muncul nggak? Ada suaranya? Ibu siapa Pak? Bu Agustin. Ibu Gustin. Siap hadir Pak. Ada. Iya. Jadi ya nanti kalau masalah menulis, kalau masalah mengedit nanti ada yang lain atau kita jadi pengedit, tapi nanti gitu. Jadi pada saat nulis jangan campur adukan antara nulis sama ngedit. Ngetik aja udah, ngetik. Urusan tipe, urusan isi, urusan konten, urusan belakangan. Sekarang ketik aja udah. Yang ada di pikiran apa sih? Idenya apa? Idenya sebetulnya gak punya ide. Ya udah tulis. Pada hari ini saya lagi gak punya ide. Sebetulnya ide itu ada, tapi susah dituangkan. Kan jadi tulisan. Saya benar-benar susah untuk menuangkan ide. Bagaimana caranya? Tapi saya mengetik saja gitu, saya tulis aja. Sebetulnya saya punya ide ingin menulis. Nah ternyata menulis itu adalah sebuah kesusahan.
Susah, saya termasuk orang yang susah menulis. Karena ide saya susah saya tuangkan. Lalu googling. Gak ada masalah googling. Cara supaya gampang nulis. Kan bisa tuh, ada ketemu poin-poinnya. Ternyata saya googling. Dari googling ketemu tulisan si Anu mengatakan bahwa cara untuk mengatasi kesusahan menulis adalah ini. Lah, jadi satu tulisan itu Pak Fadil. Kan begitu. Nah, jadi sebetulnya mindset kita jangan pernah tanamkan bahwa menulis itu susah. Jangan pernah tanamkan dalam pikiran kita nulis itu susah. Sulit. Jangan. Nulis itu gampang. Bahkan tidak ada ide menjadi sebuah tulisan. Hari ini saya enggak punya ide. Sebetulnya saya ingin sekali nulis tapi enggak pernah punya ide. Saya berpikir kenapa sih enggak punya ide? Padahal ide itu banyak. Mungkin saya bisa dapatkan dari koran dan lain sebagainya. Mungkin itu kan jadi tulisan itu. Gitu ya. Jadi selama kita diberikan anugerah oleh Allah berupa tangan, berupa otak, berupa pikiran, jangan pernah katakan bahwa susah kita menulis. Gampang. Ya gitu. Itu doa. Jadi tugas menulis itu hanya tiga. Tulis, menulis. Nah, bagaimana ngeditnya? Pertama bisa setelah selesai baru kita ke atas lagi. Ini kurang. Baru kita edit tuh. Baru dikit. Kemudian sebisa mungkin kita punya komunitas menulis. Pertama kita dapat ide dari orang lain, yang kedua kita punya ide kita tuangkan. Dan di komunitas itulah kita saling menyemangati, bukan saling mendegradasi gitu. Menjelekan tulisan. Nah, di situ ada masukan dan seterusnya. Kalau ada kritik dari teman itu bukti cinta mereka terhadap kita, kan gitu ya. Maka komunitas itu kalau buat saya itu penting untuk saling menyemangati. Dan niatkan satu hari saya harus ada tulisan. Aduh, tulisannya. Nah, enggak tuntas nih. Ya, bisa kita teruskan nanti. Tapi niat itu penting. Maka akan saya tunggu dari teman-teman peserta di sini hari ini apa fashion Anda apa silahkan tuliskan. Nggak mesti tulisan itu beragam sama gitu, nggak mesti harus ilmiah, nggak mesti, bukan itu gitu. Bahkan minimal satu quotes ya, satu kata-kata mutiara bisa muncul satu hari gitu ya, kan itu menginspirasi. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Ade atas jawabannya, semoga dapat menginspirasi buat kita, dapat menuliskan apa yang ada pada pikiran kita. Jadi jangan sampai punya pikiran, aduh, mayat di tengah jalan nih, atau ide hilang, susah buat kata-kata. Jadi saran dari Pak Ade, ya, tulis, menulis, dan menulis. Edit adalah di belakang ya Pak ya, masalah editor. Kita tugasnya adalah untuk menulis, menulis, dan menulis. Oke, terima kasih Pak Ade. Mungkin ada satu pertanyaan juga nih dari Bu Ita. Bagaimana menyiasati tulisan yang stuck di tengah jalan? Ide bumpet, yeah. Ide dan inspirasi macet, lalu malas melanjutkan. Nah itu mungkin untuk penulis pemula seperti saya juga kadang seperti itu Pak, muncul. Udah ada ide nih, nulis. Ketika di tengah jalan, stuck. Gitu. Jadi akhirnya malas dan ya, gitu. Jadi mohon solusinya Pak, silakan. Ada beberapa yang biasanya saya lakukan. Yang pertama, stuck itu kenapa? Stuck pertama ketika tidak ketemu konsepnya. Ketika di sini, aduh apa ya? Biasanya saya baca atau saya googling. Cari wawasan lagi. Menulis dan membaca itu sebetulnya ibarat rel kereta api gitu ya. Gak bisa kita menulis tanpa membaca. Membaca itu bagian penting dari seorang penulis. Tulisan kita kan ingin dibaca. Kalau kita nggak pernah baca, ya sulit susah juga. Itu yang pertama ketika idenya itu misalnya kurang gitu ya. Stucknya karena ide kurang. Yang kedua karena kelelahan. Istirahat aja dulu. Istirahat dulu, menenangkan, lalu sambil berpikir. Dan kadang-kadang justru pada saat istirahat itu muncul ide baru gitu ya. Ah, iya ya. Ah, gitu ya. Yang ketiga, bolehlah kita bertanya.
kita punya ide tulisan, tanyalah sama teman di komunitas atau ke teman apa gitu ya untuk tambahannya. Nah, ada tulisan yang belum selesai, stuck, kemudian bisa saja, Pak Iqbal, saya punya tulisan stuck nih, bisa nambahin nggak? Ah, bisa aja kan gitu ya, nah, dan seterusnya. Jadi kalau sudah bahasanya di ujungnya malas, agak susah. Jadi bahasanya jangan malas, tapi menunda untuk sementara. Jadi tunda sementara, kita bisa jalan-jalan nyari ide lagi, atau bisa merubah ide tulisannya, gitu ya. Yang terpenting adalah bahwa niat ingin istirahat itu biasa. Istirahat, jadi bukan stuck berhenti. Jadi gunakan koma, jangan titik. Gunakan koma, jangan titik. Kalau titik selesai, dia nggak terus gitu ya. Kalau koma kan ada kemungkinan ntar besok lusa kita terusin lagi. Jadi imbangi tulisan dengan seringnya membaca. Membaca dari ya berbagai satu film, nonton film itu bisa jadi satu tulisan gitu ya. Ada anak yang dia menulis karena terinspirasi dari film yang dia lihat. Gitu ya. Jadi kalau misalnya stuck, oh nyari refreshing lah. Jangan sampai stuck di situ. Enggak bisa dipaksakan. Ya udah. Gitu deh. Oke, terima kasih Pak Ade atas jawabannya dan materinya pada malam hari ini. Apakah dari Bapak Ibu para peserta webinar pada malam hari ini, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.03, yang dijadwal adalah... Saya punya saran, boleh nggak Pak Iqbal? Ya, Pak Ahmad Fadilah mau menambahkan, Pak? Apa ada pertanyaan lagi, Pak? Ini kan lumayan nih, ada 30 peserta ya. Mm-hmm. Kalau saya mungkin udah gabung di grupnya Pak Iqbal ya, antologi sama Pak Ade. Mungkin teman-teman dari sekolah lain atau dari peserta lain yang belum punya komunitas menulis, gimana kalau ditawarkan bergabung di grup gitu. Biar kita satu visi, satu misi, terus di-upgrade. Ya, betul. Itu aja sih. Di grup sahabat kalimat juga silahkan bisa masuk Pak Padi. Oh, iya. Masalah di grup nanti Pak Iqbal juga. Ya. Bikin lagi semakin banyak grup kepenulisan semakin bagus. Ya, betul. Ya, mungkin nanti di situ juga kita ada Pak Ade juga udah masukkan di grup PMP ya. Semoga nanti di situ juga akan menambah wawasan juga kepada kita semua. Oke, baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih kepada Pak Ade Janudin MA atas materinya pada malam hari yang sangat luar biasa sekali dan menginspirasi. Semoga amal ibadahnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan berlipat-lipat ganda ya, Pak ya. Oke. Sehat terus, Pak Ade. Ya. Amin, amin. Bapak Ibu yang saya hormati. Statement terakhir saya hanya menyampaikan rumus saja. Kalau rumus itu bukan hanya dimiliki oleh guru kimia dan matematika saja. Di penulisan juga saya bikin rumus. P sama dengan, ini sudah pernah saya share sebetulnya tulisan ini. P sama dengan R plus I min H. P sama dengan R plus I min H. Ini rumus penulis. P itu penulis. R itu apa? Referensi. I itu apa? Imajinasi. H itu apa? Hambatan. Tadi yang kita diskusikan hambatan banyak. Jadi kalau mau jadi penulis, banyakin referensi, banyakin imajinasi, perkuat imajinasi, dan hambatannya kurangin dikit-dikit. Hambatan itu banyak, kurang dikit-dikit, sehingga Allah akan menjadi penulis yang hebat, bermartabat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ade atas materinya hari ini. Yang terakhir, ya, closing statement dari saya mungkin, kita pada malam hari ini telah menyelesaikan webinar pertama kita dengan Pak Ade Jainuddin, seorang pegiat literasi. Semoga kita dapat tertular tentang kepenulisan-penulisan beliau
Beliau adalah seorang yang sudah banyak karyanya ya. Buku-bukunya sudah banyak terbit, baik antologi maupun solo. Semoga kita dapat meniru beliau gitu, untuk dapat menerbitkan buku-bukunya. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada webinar pada malam hari ini. Ini adalah awal ya. Ini adalah awal kita untuk dapat menuliskan pengalaman-pengalaman kita dalam mendidik di era COVID-19 ini. Dan nanti insya Allah di akhir bulan Maret, jika Bapak Ibu telah mengumpulkan buku-buku atau tulisan-tulisan berupa pengalaman mendidiknya di masa era COVID-19 ini atau pandemi, insya Allah kita akan mulai terbitkan untuk buku antologinya ini ya. Oke, terima kasih kepada Bapak Ade, kepada semuanya, Pak Ahmad Fadila, semuanya juga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ade. Boleh, Pak Ade, kita undang Mas Sukriani. Terima kasih pada ilmunya.